guys, untuk makeup simple kali ini, yang pertama aku bakal pakai hydration serum dari Makeover. Penggunaan serum merupakan basic sebelum menggunakan makeup ya guys. Serum adalah cairan khusus yang banyak digunakan dalam membantu mengontrol kelembaban kulit. Dalam penggunaan serum, usahakan jumlahnya tidak terlalu banyak. Tekan-tekan serum pada bagian wajah, kemudian tunggu hingga kering. Setelah selesai, dilanjutkan dengan menggunakan foundation. Cara menggunakan foundation yang baik, yaitu dengan menekan lembut spons pada wajah, guys. Foundation sangat membantu menutupi noda pada wajah. Karena tema makeup kali ini yaitu simple, pakainya jangan berlebihan. Setelah selesai, lanjut menggunakan concealer. Gak jauh dari foundation, kegunaan concealer juga sangat membantu menyamarkan noda dan bekas jerawat pada wajah. Concealer juga memberikan kesan tegas pada bentuk wajah, guys. Terakhir, timpa lagi dengan foundation. Zaman now, memang banyak permunculan tren makeup baru dengan berbagai tema ya guys. Makeup simple bukan berarti tidak menarik. Hanya saja penggunaan dan pengaplikasian alat makeup menggunakan warna dan sentuhan yang tidak berlebihan. Okidoki, next, pensil alis. Namanya makeup simple, jadi jangan terlalu tebal ya guys. Rapikan alis dengan sikat khusus terlihat natural. Begitu juga dengan eyeliner. Gunakan secukupnya pada bagian bawah kelopak mata, lanjutkan dengan maskara. Untuk membuat tampilan makeup makin berkesan, jangan lupa ya guys, blush on-nya. Untuk blush on, pilih warna kalem, biar kesannya nggak too much. Gunakan blush pada kedua pipi dan sekitaran dagu guys. Terakhir, timpa dengan highlighter. Pilih warna gold dan gunakan pada bagian pipi, untuk memberi kesan lebih glowing. Wah, ini dia guys yang ditunggu-tunggu dalam menentukan style hijab. Duh, hasilnya cocok guys. Masya Allah, cantiknya. Kece nggak tuh guys? Pemilihan outer bisa disesuaikan dengan warna hijab yang digunakan ya guys. Untuk warna gelap, bisa dipilih gamis atau outer dengan warna senada. Hal ini untuk membuat si pemakai tampil elegan tanpa kesan berlebihan. Sedangkan untuk jilbab dengan warna pasta dan tidak terlalu mencolok, pilih outer dengan warna senada juga guys. Gimana? Kesannya fresh banget ya? Cus lah dandan dulu, biar nggak buluk-buluk amat.